aku mau masak sup menu. Aku yakin kalau kalian bikin menu yang satu ini, pasti anak kalian ngabisin nasinya. Ini langsung aja ya. Nah, ini aku udah ada bahan-bahannya. 4 butir telur, 3 buah tomat, 200 ml air putih, 4 sendok makan minyak goreng, 2 siung bawang putih, 1,5 sendok makan gula putih, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok makan kaldu jamur. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, sekarang ini kita lanjut aja ya. Nah, ini aku sudah siapkan wadah. Kita pecahkan dulu telur-telurnya ya. Aku pecahkan satu persatu ya, supaya kita tahu kalau-kalau ada telur yang rusak, jadi tidak tercampur dengan telur lainnya. Rata dulu ya. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita mau potong-potong tomatnya. Oke, sekarang kita lanjut proses memasak selanjutnya ya. Nah, ini aku mau panaskan 3 sendok makan minyak goreng. Kita masukkan telur ya, goreng hingga matang. Potong-potong telurnya ya. Oke, kalau sudah kita angkat dulu ya telurnya. Ini aku mau panaskan 1 sendok makan minyak goreng ya. Kita masukkan bawang putih cincang. Oh iya, maaf ya, tadi tidak terekam saat potong-potong bawang putihnya. Soalnya aku masaknya ditemenin sama baby Evo. Tumis bawang putih hingga harum ya. Lanjut kita masukkan tomatnya. Masak tomat hingga matang ya.
Ini pakai api sedang saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukkan airnya ya. Masukkan gula putih, garam, kaldu jamur. Aduk rata ya, masak hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan telurnya. Aduk rata. Biarkan hingga dia mendidih. Oke, kalau sudah mendidih, kita angkat telurnya. Telur Thomas siap disajikan.